Aksi massa memblokir jalur pantura di Tongas, Kabupaten Probolinggo berlangsung ricuh. Massa akhirnya dibubarkan tim gabungan TNI Polri dan dipaksa menjauh ke tepi jalan. Aksi dilakukan karena empat jalan di desa Kelampok ditutup imbas dari pembangunan jalan tol Pasuruan Probolinggo. Dengan ditutupnya jalan desa, warga harus memutar sejauh 1 km.